Oke bang, kalau boleh tahu dengan abang siapa ya? Abang Sakius. Abang Sakius. Abang Sakius ini dari petugas kebersihan Kota Merauke atau dari dinas mana bang? Dinas PU untuk kebersihan lingkungan ini. Oh gitu ya. Untuk Likra. Aktivitas tadi malam jadi mengakibatkan ini lingkungan di Libra kotor. Menurut abang sendiri seperti apa pendapatnya? Pendapatnya untuk kebersihan untuk ini Libra ini. Tadi malam ada 1000 lilin yang bikin ini. Menurut abang sendiri melakukan kebersihan ini keberatan nggak bang? Tidak keberatan. Dengan senang hati ya? Oke bang, kalau boleh tahu di sini ngapain bang? Saya Riwa Yudi ya. Tadi pagi saya lewat lari sama rekan Ivan. Lalu berhenti di sini foto. Saya lihat lilin kan kotor banyak. Baru petugas kan kakaknya cuma satu. Lalu ada satu lagi yang kakak yang tadi itu. Yang petugas jaga. Kan petugas jaga air ini. Air ini. Monumen ini. Istilahnya seperti itu, baru kakak mengeluh lagi. Baru saya lihat, wah ini lilinnya banyak sekali. Baru kakak cuma satu. Tambah dengan satu lagi bantu. Akhirnya kan kita muncul ide spontanitas. Gak direncanakan sih sebenarnya. Cuma ya ingin membantu aja. Maksudnya para lawan gitu ya? Iya, ya kalau dibilang ya ya terserah lah apalah. Yang penting kan kita istilahnya niat dari hati. Niatnya ya tujuannya untuk kasih bersih. Tolong, bersih. Libra ini kenapa? Karena ini kan Libra ini sebuah istilahnya tubuh yang di Merauke. Jangan sampai kena aksi tadi malam jadi kotor. Menurut abang sendiri kalau tadi malam ada aksi seperti itu gimana tanggapannya? Menurut saya kalau masih dalam hal konteks penegakan keadilan itu saya rasa nggak apa-apa. Itu malah bagus. Jika di negara ini, di Indonesia ini banyak orang yang mau menegakkan keadilan, itu bagus, itu luar biasa. Menurut saya, kalau aksi yang macam semalam yang 1000 lilin untuk Ahok, kalau tujuannya memang ya baik. Untuk istilahnya menegakkan keadilan, kan tujuannya kan seperti itu. Nah, itu saya rasa bagus sekali. Di Indonesia itu harus seperti itulah. Bangga kalau memang seperti itu. Bangga kalau memang seperti itu.